Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin serta limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini serta majlis malam seni budaya Rumpun Bajau Samah Peringkat Daerah Kota Brun. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bagaimana yang kita sedia maklum bahwa pada malam ini ada dua pengisian yang penting, yaitu pertandingan Sorong Emas lagu-lagu Bajau dan juga pertandingan Ratu Serimpak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, jinakan-jinakan si momon, bahwa pertandingan pada malam ini pemenangnya akan mewakili Daerah Kota Brun dan peringkat negeri yang akan diadakan pada 27 Ramadhan 2 yang akan datang ini. Mana pada waktu itu kita akan adakan peresmian, sempena peresmian bangunan Pusat Seni Budaya Bajau di Lopati Tuaran. Kita mengharapkan agar lebih ramai lagi pejuang-pejuang seni budaya ini akan tampil ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dengan adanya nanti Pusat Seni Budaya Bajau di negeri ini, yaitu di Daerah Tuaran, bangunan kita akan siap tidak lama lagi. Dan bila bangunan ini akan siap, sudah tentulah kita akan memamerkan budaya-budaya Bajau di negeri ini, di pusat, di bangunan Pusat Seni Budaya ini. Dan sudah tentu ia juga akan menarik perhatian para pelancong daripada luar negara untuk datang ke pusat kebangunan ini nanti untuk melihat seni budaya, kerap-kerap tangan, dan sebagaimana yang kita sedia maklum bahwa saya dan juga ini Presiden Persatuan Bangsa Bajau Sapa telah mengadakan beberapa seni mesyuarat dan apa yang kita perlu lakukan ini apa dengan siapnya pemenang itu nanti. Sudah tentu kita akan mengumpulkan kerap-kerap tangan seluruh Sabah untuk dipamerkan di situ. Dan begitu juga kemudian-kemudian kita nanti kita akan bawa ke situ untuk menjadi tuntunan kepada para pelancong daripada luar negara. Dan ini akan menaikkan sosioekonomi masyarakat Bajau di seluruh Sabah. Sebagai rumpun Bajau di negeri ini, kita harus bersatu padu, bekerja sama tersatu sama yang lain. Kita perlu membina kekuatan untuk masa depan generasi kita. Dan kekuatan yang kita bina ini perlu kerjasama, jalinan kerjasama dengan etnik-etnik yang lain di negeri Sabah ini, supaya kita dapat maju ke negeri Sabah ini dengan kemajuan yang kita inginkan. Kita untuk masa depan generasi kita di masa akan datang, justru dengan jalinan kerjasama antara kaum dan juga sesama kaum ini, sudah tentu negeri Sabah ini akan mengecapi satu kemajuan hasil daripada kerjasama dan perpaduan rakyat di negeri ini, khususnya masyarakat Bumi Putra yang mempunyai berbilang etnik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sesuai dengan slogan Sabah Maju Jaya, jadi sudah tentu ianya memerlukan kerjasama. Dan slogan ini telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, yang perlu mendapat sokongan yang padu daripada seluruh masyarakat di negeri Sabah demi kepentingan rakyat di negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dengan adanya perpaduan yang kukuh antara kita, sudah tentu kita akan dapat menyumbang ke arah kemajuan dan kejayaan pembangunan di negeri ini. Dan marilah kita sama-sama memberi sokongan kepada Tuan Menteri Sabah kita agar
Negeri Sabah ini akan terus membangun sejajar dengan slogan yang telah diilhamkan oleh beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam pertandingan ini memang kalah menang itu adalah satu perkara biasa. Apa yang paling penting sekali ialah kita turut serta dalam pertandingan ini sebagai tanda sokongan kita, persatuan rumpun bangsa Bajau sama Sabah di negeri ini dan juga daerah Kota Belum ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pejuang-pejuang seni budaya Bajau. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dewan Kuasa Penganjur kerana telah percaya menganjurkan majlis pada malam ini. Apa yang kita harapkan ialah semoga majlis ini akan dapat mencapai matlamatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dengan itu lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Malam Seni Budaya Bajau Sama Anjuran PRBSS Daerah Kota Belum tahun 2022 ini dengan resminya. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.